Dan adakah di bawah Menteri Ekonomi ini diperuntukkan ekonomi mikro yang lebih khusus kepada kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung di bawah kerajaan Madani pada kali ini? Terima kasih. Terima kasih Bukit Gantang boleh menyertai kelab peminat saya yang presidennya Arau. Arau pun kata dia minat kat saya, Bukit Gantang pun kata. Baik. Yang Mak, ada elang tak? InsyaAllah, insyaAllah boleh dipertimbangkan. Baik. Kepada soalan mandangkan Bukit Gantang tanya tentang ekonomi kampung, kan? Jadi saya kira saya rangkum jawapan itu kepada bersabit dengan perkara 93500 butiran, iaitu peruntukan untuk IPR. Memang betul kalau dilihat projek-projek sebegini, dilihat seolah-olah ini meminggirkan orang kampung. Tapi kita juga perlu menjalankan semua ini dengan secara bersepadu. Maksudnya sementara kita membangunkan dan melonjakkan aktiviti ekonomi negara ke arah itu supaya ada peluang pekerjaan untuk anak-anak yang keluar universiti yang sekarang ini menganggur, kita juga pada masa yang sama perlu kita tumpukan juga kepada contohnya mereka yang berada di kampung dan tidak ada kemampuan ataupun kelayakan untuk mengisi kerja-kerja begini. IPR adalah salah satu daripada program jangka masa panjang yang bersepadu begitu. Bezanya, sama seperti yang Bukit Gantang sebut tadi, ialah kerajaan menyediakan infrastruktur, pembeli dan segala-galanya supaya mereka boleh bertapak mendapat pendapatan selama 24 bulan. Contohnya kalau untuk kawasan Bukit Gantang dan juga Utara Perak, kementerian sekarang dalam perancangan supaya tanah-tanah kerajaan di kawasan Utara Perak yang saiznya ada yang kami kenal pasti sehingga 1,000 ekar dibuka untuk penanaman tebu contohnya. Kerana tebu dekat dengan kilang gula Perai. Sedangkan pada masa yang sama sekarang ini, industri gula kita mengimport 100% gula mentah daripada Brazil. Selepas ladang gula di Cuping dahulu ditutup, sehingga sekarang industri kita bergantung sepenuhnya kepada import. Dan sudah tentu bila ada kenaikan harga dan juga soal mata wang dan juga soal minyak, maka belanja freight akan mahal. Sekarang ini ada keperluan untuk kita mula menanam tebu. Jadi penerima-penerima di Utara Perak contohnya akan kita serapkan untuk mengusahakan tebu secara besar-besaran, dan rantaian itu disusun oleh kerajaan supaya memang sudah ada pembeli dan mereka akan disusun di dalam koperasi. Kerana kalau bagi dia dan suruh dia tanam sendiri, susahlah. Dia perlu berada dalam satu. Jadi sebab itu saya mohonlah. Saya faham bahawa kalau Datuk Yang Bertua bagi sedikit masa lagi untuk saya habiskan. Yang Berhormat Menteri, saya bagi 5 minit. 5 minit . Saya faham mainan politik itu boleh saja disebut. Tetapi insya-Allah saya percaya apabila perkara ini dibuat dengan bersungguh-sungguh, bukan sahaja kita boleh membantu rakyat yang memerlukan, tetapi masalah-masalah struktur seperti kos harga barang, dari segi bekalan bahan mentah yang tidak cukup, perkara itu akan diselesaikan dari satu masa ke satu masa. Sebab itu saya beritahu adalah lebih baik kalau semua bila sampai ke peringkat miskin tegar, soal menanam dan menambah bekalan makanan adalah lebih baik untuk ketepikan segala-galanya dan fokus. Bahawa yang miskin, kerajaan persekutuan ada latihan dan juga bantuan, dan lebih ramai yang menyertainya, lebih sejahtera negara kita.